Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Mebel Warna Jogja. Siang ini kita berada di rumah Ibu Atik dan Bapak Rudi di daerah Wedomartani, Ngemplak Sleman, tepatnya di utara Jogja Bay. Ini kita baru saja mengerjakan atau menyelesaikan tahap terakhir dari pembuatan lemari untuk penyimpanan ini yang berukuran sangat besar karena memang barangnya juga banyak. Nah, ini karena Ibu Atik dan Bapak Rudinya tidak berada di Jogja, alhamdulillah sekarang udah ada adik dari Ibu Atik, yaitu Mbak Desi, yang akan mereview konsep dari lemari atau kabinet penyimpanan di belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali dengan Desi dan Mebel Warna Jogja. Alhamdulillah, dulu saya pernah pesan di Mebel Warna Jogja dan hasilnya bagus. Kali ini saya kembali lagi untuk mempercayakan furniture kepada Mebel Warna Jogja. Saat ini saya berada di Wedomartani membuat kabinet lemari yang ukurannya lumayan besar karena untuk menyimpan barang-barang yang terlalu banyak agar terlihat rapi karena kondisi rumah yang minimalis. Nah, di sini saya membuat kabinet lemari dengan ukuran 3 meja 3 kali 3 meter dan lemari atas juga 3 meter kali 320. Jadi cukup besar, cukup banyak ruangan untuk menyimpan barang-barang agar rumah terlihat lebih rapi. Di sini dilengkapi juga dengan meja yang seperti ini, minibar yang bisa dipakai untuk menaruh peralatan dapur seperti oven, blender dan segala macam. Kita juga bisa duduk santai di sini nanti kalau dikasih kursi. Untuk lemari-lemarinya ini banyak sekali ruangannya. Di sini ada 2, bisa untuk menyimpan barang-barang. Di sini ada 4 space yang bawah ini. Ada 2, bisa untuk menyimpan peralatan-peralatan dapur juga bisa. Yang ini untuk rak-rak. Kita di sini ada 3 rak, 1, 2, 3. Nah, ini bisa untuk menyimpan banyak barang. Ini ada 3. Ini bisa kita manfaatkan untuk menyimpan makanan, bisa. Sendok garpu juga bisa. Ini di sini. Ini di sini ada juga lemari. Kemudian di sini ada lagi lemarinya. Jadi untuk kabinet bawah kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lemari untuk penyimpanan dan 3 rak untuk menyimpan juga. Ini bisa dimanfaatkan untuk menyimpan bahan-bahan makanan seperti teh, kopi, dan lain-lain. Bisa kita masukkan sini ataupun di sini sendok garpu. Di sini juga bisa. Dan meja juga bisa kita fungsikan untuk meja makan juga bisa. Karena kita bisa duduk di sini bersantai sambil menikmati hidangan yang dimasak. Kemudian di sini ada lemari kabinet yang sangat besar. Lumayan besar, kita manfaatkan space yang ada. Sebelumnya di sini ada backdrop untuk menyimpan hiasan-hiasan kecil, cuman
pemanfaatannya kurang maksimal, jadi kita ganti dengan lemari kabinet yang seperti ini, jadi bisa dimanfaatkan untuk menyimpan banyak barang. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, lumayan banyak juga. Ada ini lemari yang tidak kita kasih pintu, nanti kita bisa taruh hiasan-hiasan di situ, ataupun barang-barang yang lain, atau vas-vas bunga. Nah, ini lemari ini bisa kita manfaatkan. Ada 3 sub, kita manfaatkan untuk menyimpan barang-barang juga. Lumayan banyak yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini juga ada lemari seperti ini. Kita bisa pakai untuk menyimpan barang. Yang di atas ini kita bisa pakai untuk menyimpan hiasan-hiasan seperti vas-vas ataupun kristal-kristal. Ya. Ya, ini juga ada 3 sub juga, cukup besar. Cukup untuk menampung banyak barang. Ini juga. Dan ini juga ada 3. Ini malah ada 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Di sini ada 4 sub, di sini ada 3 sub. Yang di sini ada 3 sub. Nah. Untuk raknya ini bisa diatur, digeser-geser, jadi menyesuaikan dengan barang-barang yang akan disimpan di dalam lemari kabinet ini. Ini. Ya, ini juga ada 3. Untuk kabinet ini kita lengkapi dengan meja. Meja, jadi di sini ada lampu-lampunya. Ini bisa dimatikan, dinyalakan sesuai kebutuhan. Juga ada colokan steker di sini. Nah, di sini ada 1, 2, 3 colokan. Jadi nanti ini bisa untuk penempatan microwave di sini bisa, ataupun mau membuat kue di sini, mixer ada, bisa dicolokkan di sini. Di sini juga ada colokan jika kita sedang duduk santai mau makan atau apa sambil ngecas HP bisa duduk santai sambil belajar juga bisa. Jadi ini mejanya multifungsi, bisa dipakai untuk bersantai, untuk masak, untuk membuat makanan, menghangatkan makanan juga bisa. Ada dilengkapi dengan fasilitas colokan-colokan listrik. Nah, ini juga bisa, penerangannya juga bisa. Di sini pemilihan warna kita pilih motif kayu dengan meja yang motif marmer. Dipilih warnanya yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Jadi perpaduan warnanya yang bagus, jadi kelihatan lebih elegan untuk pemilihan warnanya. Jadi ini saklar ada di sini. Di sini bisa dinyalakan, bisa dimatikan sesuai kebutuhan. Pemilihan warnanya juga yang kita pilih yang warna-warna natural. Jadi kelihatan ruangan ini lebih luas. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton video kami, video channel Mebel Warna Jogja. Semoga lemari kabinet ini dan meja
minibar ini dan lemari-lemarinya bisa menginspirasi teman-teman untuk membuat furniture seperti ini ataupun dengan yang lainnya. Bisa menghubungi Mebel Warna Jogja yang memang sudah recommended sekali, bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian review yang disampaikan oleh Mbak Desi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mbak Desi, Ibu Atik, dan Bapak Rudi yang sudah mempercayakan pengerjaan lemari penyimpanan yang sangat besar ini di Mebel Warna Jogja. Saksikan terus video dari kami selanjutnya.